Kalimat ini kalimat penolong di saat seseorang muslim dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit. Bahkan seseorang kalau bisa mengamalkan dalam setiap ucapannya ini, baik itu masalah kecil atau masalah besar, dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, kata para ulama Allah pasti akan tutupi permasalahannya itu. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan di sini tentang masalah Ibrahim alaihissalam mengucapkan pada saat dilempar di api untuk menjelaskan, ketahuilah kalau Ibrahim alaihissalam selamat justru karena kalimat ini. Dari juga riwayat Bukhari, Ibnu Abbas juga menyebutkan, beliau berkata, kana akhiru qawli Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhir kata-kata Nabi Ibrahim alaihi salam saat dilemparkan ke dalam api ialah, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Surah Al-Imran 173. Kalimat ini kalimat penolong di saat seseorang muslim dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit. Bahkan seseorang kalau bisa mengamalkan dalam setiap ucapannya ini, baik itu masalah kecil atau masalah besar, dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, kata para ulama Allah pasti akan tutupi permasalahannya itu. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan di sini tentang masalah Ibrahim alaihissalam mengucapkan pada saat dilempar di api untuk menjelaskan, ketahuilah kalau Ibrahim alaihissalam selamat justru karena kalimat ini. Api berkobar, dilempar ke dalamnya dan selamat justru karena kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada yang fitnah Bapak Ibu sekalian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada yang ganggu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Selalu kita ucapkan Allah akan jadi pelindung bagi dia, ya. Kita pasti akan ditolong dan kita akan dilindungi. Dan kasus Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam hadis ini, dan Nabi Muhammad SAW ucapkan pada saat orang-orang berkata kepada beliau. Jadi ini ahli tafsir mengatakan ini terjadi pada saat kasus Hamrat Asad, peperangan Hamrat Asad. Jadi di perang Uhud Nabi SAW muslimin sempat terkalahkan dan luka-luka semua badannya. Ini pernah saya ceritakan kisahnya. Tidak ada satupun sahabat termasuk Nabi SAW kecuali luka. Dan minimal mereka punya 3 luka di badannya. Sabetan pedang, tombak, luka semuanya. Sampai ada sahabat gak bisa lagi jalan. Tinggal dipikul, lalu dimasukkan ke dalam rumahnya. Itu terjadi di tahun 3 Hijriah di hari Sabtu. Pas sudah selesai perang terjadi habis duha. Kemudian selesai peperangan menjelang asar. Sudah sore, orang-orang musyrik sudah pulang. Nabi SAW pulang bersama muslimin. Jenazah-jenazah dikuburin di syuhada Uhud, kemudian pulang ke Madinah. Waktu tiba di Madinah, tiba waktu sholat maghrib dan isya, Nabi SAW imami sholat sedikit sekali sahabat yang hadir. Karena mayoritasnya luka di perang. Yang ikut perang kan sekitar 700 orang, ya, bersama Nabi SAW. Maka yang tinggal di masjid orang-orang tua, anak-anak gitu. Ada juga sahabat yang masih merasa kuat hadir bersama Nabi SAW. Rupanya Nabi pada saat itu menerima wahyu. Pas habis sholat subuh, menerima wahyu. Kalau perintah Allah seluruh yang ikut di Uhud kemarin, keluar kejar Quraisy. Dan tidak boleh orang baru. Harus mereka saja. Yang luka-luka itu. Gitu kan? Ini luar biasa nih kisahnya, sampai-sampai kita bisa bayangkan kalau kena pisau dapur saja tangan kita, ya, dan berdarah itu sudah sakit luar biasa. Atau mungkin kena apalah ya, kakinya kena paku misalnya. Ini badan mereka, minimal diantara mereka itu kena 3 sabutan pedang atau tusukan tombak, luka. Ada yang penuh 70 luka di badannya, gitu kan. Tapi perintah Allah SWT suruh keluar mereka. Maka para utusan Nabi SAW keliling Madinah. Wahai yang hadir di Uhud kemarin, dan bukan selain kalian, tidak boleh orang baru, bukan orang yang sehat, yang sakit-sakit itu kemarin. Semuanya kalian diperintahkan oleh Allah, wahyu telah turun kepada Nabi SAW untuk menyerang Quraisy. Uniknya pada saat itu, semua sahabat yang tadinya luka-luka ini
bangkit, bangun. Ada yang jalan merangkak, ada yang dipikul sama temannya, ada yang dibantu oleh anak-anaknya dinaikkan di atas kuda. Pokoknya mereka jalan semua. Sampai ada dua anak muda, seluruh kepalanya sampai kakinya luka, adik kakak umur 16-15 tahun dua-duanya. Mereka tergeletak, ibunya lagi rawat. Lewat depan rumah mereka, utusan Nabi SAW. Hai yang sudah ikut di Uhud kemarin, muslimin. Rasulullah SAW dari wahyu menyuruh kalian menyerang Quraisy. Dan Nabi SAW menunggu sekarang di pintu gerbang Madinah. Maka si kakak bilang sama adiknya, bagaimana bisa kita tetap diranjang sini sementara utusan Rasulullah SAW sudah memanggil kita. Adiknya bilang, bagaimana caranya kita pergi? Bergerak dari ranjang aja gak bisa. Kata kakaknya, saya seret kamu beberapa langkah, kamu seret saya beberapa langkah. Harus kita pergi. Lalu mereka saling seret-seret berdua dalam kondisi luka. Sampai orang yang lihat menyaksikan nangis semua pada saat itu. Kejadian luar biasa ini. Pasukan Nabi SAW berkumpul di pintu gerbang Madinah, semuanya luka. Dalam kondisi kesakitan, ya. Mereka masih ada yang ditampal dengan daun-daun badannya. Lalu Nabi SAW melihat mereka, lalu mengatakan, bergeraklah. Bergerak, jalan. Bukan pasukan baru ini. Rupanya, orang-orang munafik di Madinah mengirim informasi kepada Quraisy. Quraisy masih istirahat di satu tempat namanya Hamrat Asad. Lokasi. Kalau Hamrat Asad ini terjemahnya sebenarnya singa merah ya. Itu makna itu nama sebuah gunung di sana. Yang gunung itu kelihatannya bentuknya mirip singa dan warnanya kemerah-merahan. Itu sebagian hadis sejarah mengatakan. Sebagian lagi mengatakan memang di situ diberikan nama saja Hamrat Asad. Ya. Maka orang-orang Quraisy bingung. Mereka lalu bertanya kepada orang-orang munafik yang datang bawa informasi. Yang Muhammad bawa ini pasukan baru atau pasukan kemarin? Kata mereka yang kemarin, dalam kondisi luka-luka. Jadi bukan orang baru untuk berperang. Ternyata itu malah melemahkan Quraisy. Karena mereka mengatakan, bagaimana bisa orang yang luka-luka mau berperang? Berarti mereka betul-betul mau mati. Ini bahaya, bisa dendam. Daripada kita menghadapi mereka, lebih baik kita pulang ke Mekah bawa berita kemenangan. Lalu mereka mengutus beberapa orang menuju ke pasukan Nabi SAW untuk menakut-nakuti. Datanglah beberapa orang ke pasukan Nabi SAW lalu mengatakan, hai Muhammad, dari jauh, hai muslimin, kalian mau melawan lagi, kemarin kan sudah kalah. Dan itu terjadi hari Ahadnya. Karena Nabi SAW keluar hari Ahad pagi, Quraisy juga sudah bergerak meninggalkan Hamrat Asad. Janganlah kalian melawan. Karena pasukan Quraisy 2.000 lebih, pasukannya kan 3.000 orang. Ada korban beberapa orang, 2.900 pasukan Quraisy masih ada. Mereka sudah kuat dan mereka akan menyerang kalian, supaya takut gitu. Ternyata seluruh sahabat bersama Nabi SAW itu, 700 orang atau 630 orang, karena ada 70 korban Uhud ya pada saat itu, mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah sebaik-baik penolong dan pelindung. Itu makna daripada potongan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang telah bersatu untuk melawan kalian. Artinya Quraisy akan kembali melawan. Maka takutlah kepada mereka, pulanglah ke Madinah sebelum kalian dibunuh semua. Maka ucapan itu justru menambah iman mereka, maksudnya para sahabat dan Nabi SAW, dan mereka mengatakan, cukuplah Allah menjadi pelindung kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Justru Allah membuat mereka ketakutan. Akhirnya orang-orang Quraisy pulang semua. Dan Nabi SAW tiba di Hamrat Asad pada saat itu dan berkemah di situ selama 3 hari. Untuk membuktikan pada Quraisy memang betul-betul mau berperang. Tentu banyak hikmahnya di sini. Hikmah yang pertama, perang Uhud adalah perang kedua muslimin. Artinya masih baru berperang. Sebelumnya Badar menang, sekarang Uhud kalah, gitu kan? Maka itu membuat shock secara kejiwaan. Supaya sahabat tidak shock berperang, tetap mau berperang, maka hikmah ilahi disuruhlah mereka keluar. Dan ternyata betul, dengan mereka keluar, Quraisy takut. Jadi tidak berpengaruh masalah luka-luka mereka itu, gitu kan? Akhirnya mereka pulang ke Madinah dalam kondisi puas. Walaupun mereka dikalah di Uhud, ternyata di Hamrat Asad mereka tunggu sampai 3 hari, Quraisy enggak berani datang.
maka menghidupkan kembali ma'nawiyah dalam bahasa Arab, artinya semangat itu kembali lagi hidup ya, untuk berperang. Dan betul terjadi, setelah itu para sahabat semangat lagi mengejar, mati syahid. Yang kedua, hikmahnya adalah untuk membuktikan kepada para sahabat, kalaupun kalian sampai berperang dalam kondisi kalian luka-luka, tetap Allah akan berikan kemenangan pada saat itu. Kalau seandainya Quraisy kembali menghadapi muslimin di Hamrat Asad, maka Allah akan memastikan kemenangan walaupun mereka luka-luka, dan akan terjadi korban yang besar pada Quraisy. Tapi karena mereka tidak kembali, maka Allah SWT memberikan ketenangan jiwa kepada muslimin dan menganggap sudah menang. Ketiga, memberikan hikmah kepada, tentang kisah itu tentunya, kepada para sahabat, kalau memang target seorang muslim adalah akhirat. Sekalian kalian sudah niat mati syahid, kejar surga, udah jangan setengah-setengah. Badan sudah luka sekalian. Jadi mereka pun semangat pada saat itu mengejar mati syahidnya. Jadi kalimat ini Bapak Ibu sekalian gunakan dalam setiap keadaan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Selalu kita ucapkan. Apa saja kita merasa tidak nyaman, hasbunallah wa ni'mal wakil. Keinginan belum terpenuhi, ya, niat-niat belum tersampaikan, kaki belum sampai ke tujuan, ya, tangan belum sampai menjama, hal itu adalah hal-hal yang merupakan hak kita dan keinginan yang baik, maka hasbunallah wa ni'mal wakil.